Aibtu Wardi, Binmas Kenari Polsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat dikejutkan setelah mendapat telepon dari warga yang melaporkan tentang jenazah wanita lansia yang ditemukan tersebut. Setelah sampai di lokasi, Binmas melakukan interogasi kepada saksi-saksi terkait kejadian tersebut. Menurut keterangan saksi yang tidak lain adalah suami korban, wanita lansia tersebut meninggal akibat menderita sakit darah tinggi dan stroke. Selanjutnya korban dibawa ke RSCM dengan ambulan untuk divisum. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh unit reskrim Polsek Senen. Aibtu Wardi, Binmas Kenari Polsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat, salam Cibrata.